Halo Bang, jika A dan B memenuhi sistem 2A per A min 2B dikurang 6B per A plus 2B sama dengan 3, dan min A per A min 2B ditambah 6B per A plus 2B sama dengan min 1, maka AB per A kuadrat min 4B kuadrat sama dengan, yang pertama kita buat permisalan M itu sama dengan A per A min 2B. Kemudian N sama dengan B per A plus 2B. Jadi kita bisa ubah persamaannya atau sistemnya menjadi 2M dikurang 6N sama dengan 3 dan min M plus 6N sama dengan min 1. Jadi kita bisa eliminasi N-nya. Kita tambah di sini. Jadi M nilainya sama dengan 2. Kemudian kita substitusi min M plus 6N sama dengan min 1. Jadi min 2 plus 6N sama dengan min 1 atau 6N nilainya sama dengan 1. Jadi N-nya adalah 1 per 6. Nah, kemudian kita perhatikan jika kita mengalikan M dikali N, berarti nanti A per A min 2B dikali B per A plus 2B. Nah, ini bentuknya akan menjadi A dikali B jadi AB, kemudian A min 2B dikali A plus 2B, berarti nanti jadi A kuadrat min 4B kuadrat. Nah, ini bentuknya sama dengan yang ditanyakan. Nah, berarti ini M kali N. Jadi, kita dapat AB per A kuadrat min 4B kuadrat nilainya sama dengan M dikali N atau 2 dikali N-nya 1 per 6. Jadi, hasil akhirnya adalah 1 per 3. Jadi, jawabannya adalah B. Tetap semangat dan sampai jumpa.